Hizbullah kembali menyerang Tel Aviv pada Senin 14 Oktober 2024. Serangan itu menargetkan pinggiran Tel Aviv namun tak mengakibatkan korban jiwa. Detik-detik penyerangan diunggah Hizbullah di Telegram pada Selasa 15 Oktober 2024. Diinformasikan Hizbullah menggunakan rudal Qadir II dalam penyerangan itu. Di akhir video terlihat rudal-rudal itu membuat warga Israel tiarap ketakutan di jalanan.